Baik, kita walaupun Sukan SEA Manila Filipina 2019 sudah pun berakhir semalam, tetapi atlet kita kembali dengan membawa pingat masing-masing untuk berkongsi kejayaan dengan seluruh warga negara Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan atlet lompat tinggi Li Hapui yang telah pun menangi pingat emas bagi acara lompat tinggi lelaki di Sukan SEA Filipina 2019. Selamat pagi, apa khabar? Okey, ini pingat emas ni boleh saya pegang? Boleh. Wah, beratlah. Okey, jadi tahniah sekali lagi dan kita mewakili seluruh rakyat Malaysia amat berbangga dengan pencapaian Li. Jadi kalau boleh kita kongsikan pencapaian itu, rekod untuk lompatan itu berapa yang telah dicapai sewaktu di Sukan SEA Filipina? Saya lompat 221. 221. Menang Cowback dengan Nauraj. Kita punya teammate. Tapi untuk personal record Li, itu bukan yang terbaik bagi Li sendiri kan? Berapa personal record yang pernah dicapai oleh awak? Saya punya personal record ialah 229. 229. Sekarang saya buat 221 because after itu saya ini game macam recovery sikit, baru comeback for recovery. Okey, untuk di peringkat tempatan sebelum ini, record kita bagi atlet Malaysia dipegang oleh siapa Li? SEA Game. Ru Kamzi, 1996. 1996? Wow, selepas lebih kurang 23 tahun, mungkin awak adalah penerus legasi kepada Kamzi. Jadi untuk yang bertanding bagi Sukan SEA tempoh hari, di bawah rekod yang awak capai 221 itu negara mana? 221 pencabaran, macam kita cabar dengan sendiri pentimen juga lah. Itu macam high jump memang Malaysia yang pegang. Saya rasa next time kita ada boleh continue lagi lah. Okey. Tapi ini satu perkara yang cukup baik kerana awak bukan melihat Sukan SEA ini sebagai satu pencapaian terbesar kerana ada lagi pencapaian yang lebih disasarkan. Contohnya Sukan Asia dan juga Sukan Olimpik. Jadi selepas ini untuk perancangan selepas Sukan SEA, latihan akan diteruskan untuk Sukan apa? Next year punya Olimpik Tokyo. Olimpik Tokyo? Ya. Yeah. Okey. Saya akan continue untuk mau qualify untuk pergi Tokyo Olympic Games. Saya rasa next year kalau boleh banyak game besar macam indoor game, maybe saya tak tepat, maybe I will go to macam Diamond League. Sama level dengan kita punya. Lagi tinggi dari kita punya itu competition. Kita pergi ke sana push untuk mau qualify untuk Olympic. Untuk Olympic berapa kelayakan yang diperlukan? 233. 233. Yeah. Okey. Jadi itu adalah minimum requirements setiap atlet ni. Jadi awak rasa positif dalam untuk mencapai kelayakan ke Olimpik itu? Memang saya nak think positif sebab kita tak boleh sampai sana. Kita ada yang second qualifying untuk world ranking system. Itu yang kita boleh buat untuk masukkan Olympic game tu. Kalau di peringkat Olimpik sendiri ataupun di peringkat dunia, selalunya negara mana yang mendominasi untuk acara lompat tinggi khususnya? US, okay. Russian, Qatar, yang ini Belarus, yang ini memang favorite lah. Untuk lompat tinggi ini, basic training ataupun kita kata fokus pada kekuatannya itu pada apa untuk kita memastikan agar pencapaian kita lebih meningkat dan juga lebih improve dari semasa ke semasa? Yang paling penting ialah whole body lah, whole body system dengan itu power semua. Yang paling penting ialah dia punya teknik. Paling penting dia punya teknik. Kalau dia punya teknik tak bagus, memang tak boleh lompat. Okey, ini kita dapat lihat sedutan semasa Sukan SEA Manila Filipina 2019. Kejayaan yang dicapai itu lompatan yang kali ke berapa itu, Li? 221. Yang untuk melayakkan emas itu, 221. Ya. Okey, untuk lompatan itu telah pun melayakkan Li memenangi pingat emas bagi Malaysia dan juga kontinjen olahraga Malaysia. Jadi berapa lama masa yang diperlukan untuk latihan bagi sesuatu pertandingan khususnya Sukan SEA ataupun selepas ini mungkin untuk Olimpik dan sebagainya? Saya prepare kalau mau qualify Olimpik, saya akan prepare 4 tahun ke 5 tahun sebelum. Wow, untuk Sukan SEA saja berapa tahun? At least 2 tahun. 2 tahun ya? Okey. Tapi di peringkat Sukan SEA ini, adakah anda melihat itu satu platform yang baik untuk sebagai training sahaja ke ataupun satu platform untuk anda melihat pencabar-pencabar yang lain? Macam saya bagi SEA Games ni macam satu cabaran yang macam training untuk tengok kita punya kesalahan mana satu ialah
macam kita punya teknik kesalahan, kita punya lari ke macam mana. Then kita balik akan modify lagi kita punya training. Okey. Selepas 2-2-1 itu, anda cuba untuk membuat lompatan 2-2-5 katanya. Tapi itu tidak dapat lepas, dan tidak berjaya. Jadi untuk Olimpik kelayakannya adalah 2-3-3. Maknanya lebih kurang dalam sedikit saja lagi mungkin boleh untuk diusahakan. Jadi apa antara perkara-perkara yang dapat anda analyse hasil daripada Sukan C untuk meningkatkan lompatan mencapai 2-3-3 itu? Sekarang saya dekat Sukan C ini saya ada buat satu mistake. Saya punya take off terlalu lekat sangat dengan bar. Itu saya punya mistake. Okey, itu kalau kita nampak lompatannya, itu yang berjaya lah ya. Okey, baik. Maknanya kalau dari segi tekniknya itu perlu betul. Okey. Ini macam saya punya take off ada jauh sikit. Cuma 225 lagi lekat lagi. Maknanya waktu take off nak melompat ni. Jadi apa yang diperlukan sebenarnya untuk memastikan seorang atlet yang berminat dalam lompat tinggi ini? Adakah ketinggian, kekuatan kaki ataupun kekuatan tubuh badan secara keseluruhan? Keseluruhan adalah satu badan. Dia kena balance. Kalau tak balance, mungkin kaki kuat, dia punya teknik teman tak bagus pun. Tak apa-apa bagus juga, tak boleh lompat juga. Kalau apa body kuat, kaki tak kuat pun tak boleh juga. Maknanya kena keseluruhan. Malaysia untuk acara lelaki lompat tinggi dapat emas dan juga silver. Perak. Jadi dua pingat dapat kita peroleh untuk acara lompat tinggi. Adakah kedua-dua ini juga anda dan rakan anda, sahabat akan turut bersama-sama dalam cabaran ke Sukan Olimpik nanti? Yes. Kita akan try to push to qualify for Olympic Games next year. Ketinggian ataupun capaian ketinggian itu sama, 2-2-1. Jadi bagaimana pemenang tu ditentukan untuk emas dan juga perak? Dia ada count back. Macam kita ada 2-2-1, kita sama second jam. Then dia akan tengok yang next bawah satu lagi. Kalau 2-18, saya taruh 4, dia akan tengok bawah lagi. Okey. 2:15. Maknanya yang membezakan awak dengan Nuraj adalah 2:15. 2:15. Dia lompat third jam. Okey, third jam. Itu yang kita kata corak pattern pengiraannya. Maknanya rekod untuk kita melompat sebelum yang seterusnya itu amat penting dalam penentuan kalau ada tie break ya. Okey, itu juga sudah diamalkan di peringkat Olimpik dan sebagainya. Yes. Sama. Pernah berlaku di Olimpik atau di Sukan Asia perkara-perkara seperti itu? Ada. Ada juga. Jadi kalau dapat kita saksikan di Sukan C ini banyak perkongsian pingat emas, banyak tie break dan sebagainya. Jadi bagi awak melihatkan kepada pencapaian atlet negara secara keseluruhan, adakah awak mewakili atlet Malaysia berpuas hati dengan apa yang telah pun ditunjukkan oleh atlet-atlet Malaysia, Lee? I very proud they bring back the gold, everything, and the silver and bronze, because they already do the best. We cannot say anything. Dan juga mungkin atlet-atlet pelapis yang akan menggalas cabaran untuk Sukan C yang seterusnya, sebab awak pun akan lepas ini Sukan Olimpik dan Sukan C yang seterusnya akan diwakili mungkin atlet-atlet pelapis. Apakah nasihat awak untuk bakal-bakal atlet pelapis negara insya Allah? It's a train hard, work hard and believe yourself, you can do it. Baik. Pesanan cukup ringkas. Tahniah dan juga terima kasih sekali lagi pada Lee Hapwee, pemenang pingat emas bagi acara lompat tinggi lelaki Sukan C Manila Filipina 2019. Ini pingatnya satu kebanggaan untuk negara. Boleh kita pegang sama-sama. Tahniah sekali lagi berjaya menggapai emas. Tangan saya pun bergegar nak pegang emas ni. Terima kasih banyak-banyak Lee kerana bersama dengan kami. Alhamdulillah.